wonde bojo karo ndek bojo niku beda. Nggih. Nika ten hadis disebutno miskinun miskinun miskinun. Man ya Rasulullah, jawab Rasulullah, man laisa lahu zauja. Dadi wong sing ora dipung, bojo ku miskin senajan sugih. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Vina Iza. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Menguatkan dan riwayat lain disebutno koyo dene satu jasad. Lekapan sebagian jasad ono sing sakit, kabeh melok sakit. Lek enak yo kabeh merasakno enak. Jadi mugi-mugi didongaaken kemanten menika muga-muga diparingi bahagia selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami Allah hormati, jane mboten usah mau ido mboten apa-apa. Sebab iki kemandene iki Masya Allah, karo-karo ini urusan nyaman. Lho yo, kula mboten urusan nyaman. Niki urusan nyaman kali-kali. Nyaman iku gone wong alim, gone wali, gone Masya Allah. Tenyaman itu yang gani para wali, gani para alim ulama. Jadi ini mau datang ke kongiwatan insya Allah. Ya ilmu ini ake, orang kok ilmu dohir tok, ilmu batin ini insya Allah penuh. Alhamdulillah. Jadi mesin ini tidak usah dimauidohi. Kalau mauidohi kan gak nganten mesin ini. Wong dibucu, karo dibucu itu beda. Yeh. Iko ten hadis disebut miskinun miskinun miskinun. Man ya Rasulullah, jawab Rasulullah, man laisa lahu zauja. Dadi wong sing ora dipung, bojo ku miskin senajan sugih. Nggih, dadi iki sing durung gawe lan cepet gawe dinaso sugih. Lho bojo ku terus rezeki lho, Pak. Nggih. Iku rezeki saka Gusti Allah. Perlu disyukur. Alhamdulillah. Yo ngono santri yo. Oleh nikmat yo sujud syukur, nyukuri nikmat. Engko nek kapan syukur ditambahi maneh. Apa maksud ditambahi bojone maneh to bojone akeh mboten. Ditambahi barokah ditambahi nikmat. Sitok ae ora usah kakek. Sitok dilamun sing jati. Yo. Besok janji yo. Kan kita janji kan, sitok ini diramu sing api, insya Allah ni duriyah toy, toyibah, iso nekano Islam, iso nerusno ilmu ne para ulama muko. Jadi saya ini awakmu wis seluruh wong lurus. Keinginan ini, tanggung jawab si awakmu tok. Senajan wong durung dibujuk ya wis tanggung jawab karo awak iki. Dewi mulai ke ujung rambut sampai ujung kaki harus dicongkok ojo sampai ganggu maksiat. Man adal amanata ada ul amanah miftahur rizki, ada ul amanah miftahur rizki. Jadi wong sing ban amanah sekali amanat niku merupakan kunci rizki. Rezeki ono rezeki hissi, ono rezeki maknawi. Gitu? Jadi insya Allah ni on joko bojomu dengan baik, karena ini merupakan amanat. Insya Allah rezeki ini dibuka karo Gusti Allah. Lekapan gak umban amanat sing apik, ya repot. Wong kuncine ora ditemokno. Nek kapan wis kuncine ditempokno, iki sekine insya Allah gampang karek Bu. Buka. Mulane dijogo temen. Diramu sing apik, diaran sing apik, dididik sing apik iku kewajibane wong lanang. Tapi yo ngono ana nafaqah dhahir, batin aja lali. Iku utamane nafaqah dhahir ya nafaqah batin. Lah lene mesti iku gampang mawon wedok. Sing penting nurut karo sing lanang, taat karo sing lanang, iku jaminane swarga. Sampeyan yo wis maca bolak-balik hadis e, ya to? Lali, mbok digawe imane. Sing penting taat tanggone bojone, insyaallah wasane yo dijogo, salat lima waktu yo dijogo,
insya Allah terus ditambahi taat nanggone sing lanang untuk dikongkono buswarko pintu dia terserah awakmu oleh milih pintu ini suarko seperti kemana taat nanggone buju lanang jadi gampang sing lanang iki kudu iso ngayomi sing wedok iso ngeramut sing wedok sing penting nurut nanggone sing lanang taat nanggone sing lanang. Tapi lekapan bujumu ngongkon perkara sing ora apik, perkara sing maksiat ojo dituruti. Taat yo taat, tapi tetap harus dalam garis-garis syariat. Soalnya putrone syariat, sebab lekapan ngongkon ora apik iku berarti ngongkon duraka nangoni Gusti Allah. Kod sendiri Rasulullah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil kholik la ta'ata li makhlukin fi maksiatil kholik ora ono ta'at nanggone makhluk tapi karena mo duraka nanggone Gusti Allah jadi obrolane pindahi sing penting ora merjang syariat kudu dituruti iku kewajibane wong wedok terhadap nanggone sing lanang. Ya semu iku pentinge sing. Ya sing lanang ngramut sing wedok taat nanggone sing sing lanang. Kurangane ya ono kelebihane mau mesti kandani karo bibimu mas sapa jenenge? Bu Husnia Nawawi. Ya. Koma yo mesti pesen ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahannahullah illa la'im terus di pesan mana yang mau bersyukur ya lagi terus ini kayak agak-agak tambah bingung terus tidak usah agak-agak yang terakhir masing-masing harus menyadari bahwa satu dengan yang lain mesti ada kekurangan di samping itu juga ada kelebihan wong lanang yang ono kekurangan ini ono kelebihan ini wong wedok ya ono kekurangan ini ono kelebihan sebab kabeh nek dunya iki ora ono sing sempurna mila masing-masing kudu nyadari hal itu kalau gak ngono ora iso rumah tangga iso api iso rukun iso bahagia repot karena saling punya kekurangan jadi menyadari oh itu kekurangannya begini lah satu sama lain bisa memenuhi kekurangan itu ini kekurangannya begini ditutup ini kekurangan begini ditutup dilengkapi makanya wong cowok benar sekali itu dikatakan garwo untuk saling melengkapi karena kalau begitu gak bisa lengkap nanti kalau sudah begitu insya Allah sesuai kalian apa ayat yang diwaca karo MC ini masih apa pamin ayat di kori itu cocok ono sakina ono mawata lama ikut dengan begitu tanpa ada itu gak bisa jadi yang penting saling menyadari ada kekurangan masing-masing juga ada kelebihan masing-masing mis warosa dawa-dawa sak menuai insya Allah ayam rini ketan ulu ane ayam adine wong lurgi keturutan jaluk a jalukane. Wis ayo lho. Alhamdulillah. Cekap semanten ibnas siratal mustaqim. Nyuwun ngapunten yang gada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.